sedih. Ya melakukan enggak mah demi Allah demi Rasulullah saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya, ngapain saya ikutan kayak gitu. Ya udah mah, ini sih Peggy lagi dikasusin begini, ini tuh setelah mama pulang barangkali Peggy nggak ada umur. Ya udah Peggy minta maaf sama mama sama bapak, barangkali Peggy nggak ada umur nggak ketemu lagi sama mama, udah Peggy minta maaf. Peggy biarin lah mah jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya Peggy mati juga Peggy mati syahid. Dia kan di Bandung itu dari tanggal 13 Juli dan pulang Desember. Saya tanya, kamu benar melakukan? Tidak Bu, saya tidak melakukan. Kemudian dia berarti 27 Agustus itu 2016 itu dia sedang berada di Bandung. Itu saya yakin itu satu. Kemudian dia itu adalah seorang Peggy, anak dari pembantu rumah tangga saya, yang tidak mungkin dia bisa melawan Eki atau berani membunuh Eki yang notabene adalah seorang anak polisi dan juga anggota geng motor. Dia kenal gak sih Bu si Peggy sama si Eki korban itu? Tidak, dia mengatakan tidak. Kemarin pun saat di Polda, kamu benar gak kenal gak sama Eki? Enggak, saya gak kenal karena DPO. Tapi kan dari data-data DPO dengan fakta kan tidak sama. Di DPO itu usia 31 tahun, kemudian rambut ikat, tinggi 160, alamat di Sutawinangun. Sementara Peggy kan sih ini di Pongpongan. Usianya juga 27 tahun.